Ya, dinamikanya memang terus berkembang sehingga masih banyak pertimbangan-pertimbangan dan belum sampai pada tahap kesimpulan. DPP PKB DKI juga perlu kita ajak bicara apa yang sudah menjadi usulan dan keputusan DPP DKI juga harus kita pertimbangkan. Nah, munculnya wacana-wacana lain tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya. Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Soebul Iman, beberapa teman dari PKB juga keberatan. Nah, yang ini belum ada, nggak tahu siapa. Ya, diajak untuk bergabungnya. Ya, kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya? Ini kan juga belum. Jadi sampai sekarang belum bisa ditarik kesimpulan yang final. Lebih mendekati kepada apa yang menjadi keputusan usulan dari DPP PKB DKI Jakarta. Artinya posisi PKB sekarang ini masih menimbang peluang begitu, Gus. Karena kan kalau misalkan kemarin terakhir kita bertemu di DPP, dikatakan bahwa harus ada pertemuan antara PKB, Nasdem dan juga PKS. Artinya sudah ada komunikasi namun belum final putusannya atau belum ada komunikasi, Gus? Komunikasi-komunikasi informal pasti ada di setiap partai. Masalahnya sampai hari ini tidak satupun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya. Baru ada satu partai yang mengusulkan wakilnya, mengusulkan pasangannya, tapi kan belum formal untuk duduk. Maka keputusan usulan DPP PKB DKI ya tentu masih menjadi pertimbangan.